Direktur Program dan Produksi Indosiar dan SCTV, Harsiwi Ahmad, membantah telah ikut campur agar Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap digelar pada malam hari. Pihaknya juga menyebut bahwa jam tayang tersebut sudah ditentukan oleh PT Liga Indonesia Baru yang dikoordinasikan bersama dengan stasiun televisi yang menyiarkan. Harsiwi juga membantah bahwa Laga Arema melawan Persebaya sengaja ditayangkan pada malam hari dengan pertimbangan jam prime time di televisi. Selain itu, ia juga menampik adanya kepentingan iklan rokok membuat Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap digelar pada malam hari. Harsiwi menjelaskan bahwa iklan rokok sendiri baru muncul setelah pertandingan selesai.